pengajian akbar saat ini, ribuan jemaah dari berbagai penjuru di Kabupaten Lampung Barat memadati area Masjid Al-Mansur untuk menghadiri pengajian akbar, sekaligus peresmian Masjid Al-Mansur di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten setempat, pada Sabtu 12 Maret 2022. Dalam kegiatan Ustadz Maulana, pengajian akbar tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menghadirkan Ustadz kondang kelahiran Makassar yaitu Muhammad Nur Maulana, atau biasa disebut Ustadz Maulana. Dalam pengajian akbar di Lampung Barat, Ustadz Maulana merupakan salah satu penceramah ternama yang sudah dikenal masyarakat luas, dari ceramah Ustadz Maulana Ceramah Lucu. Membangun masjid, mengurus masjid, merawat masjid, memakmurkan masjid, jalan ke masjid, memuliakan masjid. Itu mana? Betul. Punya itu ya. Betul. Terima kasih. Allah. Kita tunggu ya. Ya sudah. Ini mau foto dekat gigi saya yang gak foto. Karena foto itu aku layani, tapi harus baik gayanya. Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali ini satu kiamat. Iya, ini harus bagus. Jadi foto? Apalagi yang sama orang tentang Syakban, Misku, lalu menyambung bulan Ramadan. Ini banyak yang sama. Dikenal juga slogannya, yakni jamaah ya jamaah alhamdulillah, yang sering juga membawakan pengajian akbar lucu yang menjadi ciri khas penceramah kelahiran Makassar tersebut. Kemunculan pertamanya di Lampung Barat ini, menjadi momen pengajian akbar terbaru, begitu menghebohkan masyarakat, karena gaya ceramah Ustadz Maulana yang segar, dan sedikit lebih banyak Ustadz Maulana ceramah lucunya. Pengajian akbar lucu dari Ustaz Maulana memang sejak kecil memiliki kecintaan dalam dunia dakwah Islam, dan terkenal saat mengisi acara, Islam itu indah, di Trans TV. Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, pada kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ustaz Maulana, karena di tengah-tengah kesibukannya telah berkenan datang untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung Barat. Tentu rasa bahagia dan bangga dirasakan oleh masyarakat Lampung Barat, karena kita meyakini bahwa kehadiran seorang ulama di tengah masyarakat akan membawa keberkahan bagi daerah Lampung Barat, ujarnya. Pengajian akbar peresmian Masjid Al-Mansur di Liwa ini menjadi awal tonggak bersejarah bagi masyarakat yang ada di Lampung Barat. Dalam proses pembangunan Masjid Al-Mansur tersebut, menelan anggaran yang cukup besar hingga mencapai 7,9 miliar rupiah, sehingga diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, pungkasnya. Dari pantauan di lokasi, pengajian akbar di Lampung Barat, terlihat jemaah memadati area masjid bahkan panitia sampai menggunakan badan jalan, untuk menghadiri pengajian akbar Ustadz Maulana tersebut. Ibu Nur, salah satu ibu-ibu pengajian dari Kecamatan Batu Brak yang hadir dalam peresmian Masjid Al-Mansur, dan tabligh akbar tersebut merasa senang atas kehadiran Ustadz Maulana di Lampung Barat. Biasanya tiap pagi, cuma bisa nonton di televisi acara beliau, tapi sekarang bisa melihat langsung, dan Masya Allah ceramah beliau sangat bagus dengan gayanya yang cukup menghibur, ungkap ibu tersebut kepada wartawan.
Demikian sekilas berita terbaru hari ini, yakni pengajian akbar saat ini di Lampung Barat, Kurniawan Trans Live TV melaporkan.